Kalau buat Mbak Intan yang berulang tahun, selamat ulang tahun, semoga banyak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mbak Intan, lancar terus dan sehat terus ya. Ketemu lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana udah kita tunggu kebersamaan Lesti dan Bilar yang membuat kita semua penasaran. Tak hanya di hari ini, tapi beberapa hari ini intennya aktivitas mereka yang selalu bersama. Sepertinya ya mereka sudah sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Apalagi semalam Lesti dan Bilar jalan bareng dan Dedek Lesti menemani sang kekasih saat lagi syuting JWB. Tentu hal itu membuat kita senang dan bahagia. Namun nyatanya di hari ini terciduk pula keberadaan mereka yang menghabiskan waktu bersama. Tentu hal tersebut juga membuat kita traveling kemana-mana saking senengnya melihat kebersamaan mereka berdua. Tentu itulah yang kita tunggu dari tadi. Kalau buat Mbak Intan yang berulang tahun, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat terus. Halo Mbak Intan, lancar terus dan sehat terus ya, semoga nanti lancar sampai persalinan. Terima kasih. Anehnya pun cidukan tersebut adalah aktivitas mereka usai melakukan syuting JWB ataupun sebelum melakukan syuting JWB, entah itu kemarin entah di hari ini, namun hal tersebut tentunya membuat kita bahagia. Apalagi kebersamaan Lesti dan Bilar memang selalu ditunggu dan membuat kita semakin haru dan senang melihat hal tersebut. Itu karena memang perasaan, rasa di antara mereka memang benar-benar telah menyatu dengan diri kita, menyatu di antara keduanya. Apalagi aktivitas hari ini memang di antara berapa piring habis tuh? Bade ya Allah. Mereka selalu hadir bersama menemani hari-hari kita. Bagaimana? Kira-kira seru tidak seandainya mereka selalu bersama? Tentunya mereka akan selalu bersama ketika hubungan mereka berubah dari satu sebelumnya sebagai pasangan yang berkomitmen, pasangan yang hanya ya mengikat janji, tetapi lebih serius dan meningkat menjadi pasangan sejoli yang akhirnya berjanji di depan penghulu nanti. Itulah harapan dan keinginan kita, dari hanya kemudian menjadi sesuatu yang spesial, karena ikatan dan jalinan pernikahan itu lebih sakral dari segalanya. Tentu kita berharap kebersamaan Lesti dan Bilar membuat kita di hari ini menjadi semakin bahagia, semakin mantap, dan selalu mendukung mereka berdua. Tentu masih banyak acara di hari ini, tetapi kalau penampilan mereka berdua besok akan bersama-sama ada di Semarang Indosiar. Namun tak menutup kemungkinan di hari ini mereka akan menghabiskan waktu bersama dan saling support antara satu dan lainnya. Tentu hal itu dalam rangka mempersiapkan diri menjadi calon istri dan calon suami yang baik bagi pasangannya, yakni Lesti dan Bilar. Maka bagi kalian yang ingin kabarkan terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.